Oke guys, nampaknya kali ini semua orang di keluarga Buana mengenakan pakaian serba hitam. Dan biasanya ini melambangkan suatu pertanda sedang berduka cita. Kira-kira apakah yang sebenarnya yang telah terjadi ya guys? Dan di sini nampaknya pula Nana sedang terlihat sangat sedih dan murung. Apakah Nana telah mengetahui bahwa sebenarnya junior mereka telah meninggal dunia? Semoga saja Nana memiliki kekuatan dalam menerima kenyataan ini.